tarifnya, kayaknya lagi besar. Kayak apa ya, air terjun Niagara. Tempatnya sih asik, adem. Emang katanya terpencil. Hanya sendirian saya ini, nggak ada orang lain di sini. Ini kata sejarah, ini katanya awalnya bekas penambangan batu. Masyarakat tempat. Parigi, Bandar Gebang, Bekasi, 27 Maret 2001. Jalannya masih jalan tanah, banyak sampah. Sebenarnya tempat ini cukup bagus karena pemandangannya apa, lokasinya masih alami, tidak terbentuk oleh berbagai macam bangunan-bangunan tambahan. Cuma ya memang karena resiko dekat dengan perumahan, dekat dengan tempat buang sampah akhir, ya lokasinya gini nih, banyak sampah-sampah plastik sepanjang sungai. Jadi ini kalau dikelola dengan baik, ini akan jadi ikon wisata yang cukup menarik di Kota Bekasi sebenarnya. Sudah kita datang. Ini jalan naiknya, naik ke atas, balik ke arah tol, lumayan. Lewat rimbunan bambu, jadi jalannya adem. Dari tempat parkir warung terakhir paling jalan kaki 2-3 menit sampai dengan 5 menit paling lama. Tuh, kalau dilihat dari atas, kayaknya seperti ini. Cukup berat alirannya. Sampai ke atas seperti itu. Dan ini aliran airnya dari aliran sungai Cilengsi, Kali Cilengsi. Ini pemandangan dari atas, buruknya. Iya, kira-kira seperti ini. Jadi kalinya lagi dalam kondisi airnya banyak. Ya, maklum aja musim hujan. Itu truk dari barang dari arah parkir seperti ini. Jadi cukup besar. Telat cek sini ya. Dulu katanya pada saat pandemi corona lagi rame-ramenya, tempat ini sangat ramai dikunjungi, terutama oleh rombongan sepeda. Tadi ibunya cerita, pada saat musim pandemi lagi rame-ramenya, satu rombongan sepeda itu bisa sampai dengan 30, bahkan bisa sampai ratusan orang per hari dalam satu kali rombongan. Dan dulu mereka bisa mengakses dari perumahan seberang sana itu namanya Villa 5, jadi kalau yang sebelah sana udah masuk Kabupaten Bogor, kalau yang seberang sini, yang tempat saya jalan, ini masih masuk ke dalam Bekasi, kabupaten atau kota Bekasi, kayak gitu. Nah, kira seperti ini jalan baliknya. Kita akan melewati tepi sungai yang masih sangat
Ya, sangat alhamdulillah. Recommended di sini sebagai lokasi alternatif kalau memang kita ingin berlibur tapi nggak ingin jauh-jauh, bisa mampir ke sini. Ya, cukup sampai di sini. Sampai ketemu di trip berikutnya. Bye. Ah, itu si Pio udah nongkrong di parkiran.